Jalan Pemuda ini guys, kita mau ke situ, situ gede Kota Kayak Bogor praktek gitu katanya. sama driver kita yang ganteng nih, Miranti Chandra Dewi. Ah, cewek deh. Lalu lintas tau sendirilah gimana Bogor pasti rame ya. Mana tempat ini ya, cucian nggak ketemu ya, dia nyari di Google cucian yang nggak turun kayak di Pahoman biar cepet. Ada di ini, ini gedung DPR di Pahoman dekat SMA Negeri 10 Banten Lampung. Lihat mobil orang pasti semua, mobil kita kayak habis bertualang. Namanya cuma paparazzi. Setelah 200 meter nggak gitu juga kali konsep video ini kan kota malu. Lihat orang dari mana katanya. Ini ada warung jambu Cibenong, tulisan Cibenong, kebun pedas parung kiri. Kita belok kiri ke jalan kebun pedas. Keren. Itu gede tuh nama apa ya? Kayak nama tempat wisata gitu apa? Bendungan ibu ya? Yang lain pariwisatanya. Ambil arah timur laut di Jalan Pemuda menuju Jalan Sri Kunci, lalu belok kiri ke Jalan Kebon Pedas. Saya sudah terang. Hari Rabu, wow, itu ada kereta apa itu? Apa namanya, MRT apa LRT nih? Kereta biasa. Kereta biasa ya. Berarti kita sudah di rel, dekat rel teman-teman. Ini apa sih? Hari Rabu tanggal 7 ya. 7 Februari 2024. Kok masih udah pulang? Kesana kemari tanpa arah. Pokoknya kalau mau ke Bogor harus teman-teman harus siap menerima apa kemacetan ya. Karena memang macet. Itulah Jakarta, Bogor, Bandung. Kita kiri sih. Iya, tahu. Ikut mobil enggak tahu, nanti kamu lupa. Ikut mobil antrian ini ya. Yang antri ngelewatin rel. Rel kereta. Kamu percaya enggak gigi itu pakai skip tip? Tuh, ada lambang apa di atasnya ya? Terus di jalan kebun pedas sejauh 1 km. Terus di jalan kebun pedas sejauh 1 km. Terus di jalan kebun pedas sejauh 1 km. Kembali pulang. Mana Google Chrome-nya ibu ini ya? Gak ngerti apa. Google aja, situ gede adalah sana kemari tanpa arah. Kembali pulang. Situ gede adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Situ gede itu nama sebuah danau. Oh, danau ya. Situ berarti telaga. Gede berarti besar. Terletak di Kelurahan Situ Gede, Bogor Barat, Kota Bogor. Oh, berarti kita mau lihat danau, teman-teman. Ini ada keramaian sekolah. Apa ini? Ujung danau, SDN 1, Kebon Pedes 1. Pedes, pedes 5. Jalan Kebon Pedes. Berarti ini Jalan Kebon Pedes. Waduh, teman-teman lihat. Rame yang mengantar jemput ini ya. Mungkin ini hari terakhir sekolah karena besok libur cuti libur tanggal merah, tanggal Jumat juga tanggal merah cuti, cuti bersama.
Sabtu tanggal merah, makanya hari ini mungkin ramai. Situ gede itu terletak di tepi hutan Dramaga, yaitu hutan penelitian Badan Litbang Kehutanan, berarti ada hutan juga ya. Lokasi ini, situ gede itu terletak 10 kilo dari pusat kota Bogor. Kami tadi nginep di Jalan Haur Jaya, ya, Kelurahan Tanah Sereal, ya, Kota Bogor. Ini ada SDN 1 Kebon Pedes 10. Oh my god. Ambil arah utara di Jalan Kebon Pedas menuju Jalan Cibulu, Jalan Cimangku Baratan. Oh my god. Oh my god. Ini ngarah ke tol ini. Ini kita ngarah ke tol. Tol Lingkar. Lingkar apa ini? Tol Lingkar Bogor. Oh, di sini tak bengkel-bengkel, teman-teman. Jalan apa tadi? Kebun Pedas. Iya, Jalan Kebun Pedas. Lumayan ramai warung-warung. Tempat kami nginep tuh banyak perumahan. Jarang ada warung, ini banyak warung. Toko. Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Underpass Kiai Haji Soleh Iskandar. Belok kiri ke Jalan Underpass Kiai Haji Soleh Iskandar. Tuh ada jual jeruk tuh, yang ibu-ibu suka makan jeruk. Idola. Yuk kita beli rokok. Oh, cuman di atasnya tol, kita nggak lewat tol. Nah, kita tadi lewat tol, enggak, kita lewat di bawahnya aja ya. Ini di atasnya jalan tol Lingkar Bogor, teman-teman ya, di atas flyover. Rupanya kita nggak lewatin tol, jalan biasanya. Ada tulisan Kampung Badak Dramaga. Ada juga orang melalui. Kali banyak yang nelpon ya. Terus kiri di Jalan Solikasian. Lurus tapi belok kiri ya. Terus di Jalan Solikasian sejauh 2 km. Oh, di atas ini flyover ya. Tanpa arah. Banyak kita tuh minum di pinggiran ya. Enggak, dekat dengan ini Kebun Raya Bogor ya. Berarti kita nginep dia dekat di pusat lah. Jauh. Ya, pusat kota Bogor itu kan kebun apa namanya? Kebun Raya Bogor itu loh. Pusatnya. Sekitar situ semua, Istana Bogor. Kebun Raya Bogor, Terminal Baranang Siang. Terus di Jalan Baru Bogor sejauh 2 km. Sana kemari itu. Udah 10. Ini jalan Kiai Haji Soleh Iskandar 88 jalan Kolonel Haji, Jalan Haji Kiai Haji Soleh Iskandar Bogor. Universitas IPN Haldun Bogor. Toserba Jogja. Jogja ini banyak nih, Palembang juga ada Jogja ya. Berarti ini franchise ya? Ya iya itulah ya. DIY. Oh. Nomor Indonesia. Saya kira kali Jogja itu punya Palembang, soalnya udah lama itu mall Palembang Jogja. Rupanya di seluruh tempat banyak ya. Bintang Pelajar Islamic Boarding School SMP SMA ada sebelah kiri.
masih di bawah tol kita ini teman-teman ya. Ini tol yang kita sering naik itu mau tol di atas ini termasuk ini. Sampai ke Cikampek ini. Kita di bawah tol yang sering kita lewatin itu. Sering enggak juga, Ting? Enggak juga sering. Itu udah sering banget, guys. Kayak sebulan sekali gitu lah minimal. Kesannya kayak nyombong itu kalau sering gitu ya. Minimal gitu loh, guys. Berapa kali lah pokoknya? Tuh Ampera tuh. Orang nasi Ampera. Palembang ada Jogja, di Bogor ada Ampera. Ya, soalnya kan di Lampung enggak ada Jogja, makanya kira kali Jogja itu mallnya punya orang Palembang kan, rupanya di Bogor juga ada. Swiss Bell Hotel. Itu ada apartemen apa kantor? Hotel. Toko Wan. Jalannya lebar teman-teman nih. Kita mau masuk ke belok kiri Meranti, hati-hati. Sopir kita ini sebenarnya udah pengalaman teman, udah pernah bawa mobil ke Bali, walaupun masih kecil-kecil gini. Jadi jangan diragukan lagi kemampuannya. Ya. Belok kiri masuk ke jalan tuh ada Auto 2000 tuh nih Toyota. Ada Transmart tuh. KFC tuh. Transmart. Indomaret nih ada nih sebelah kiri. Mulai. Jalan Sunda ini guys, rupanya Jalan Sunda. Tuh ada Transmart. Transmart Bogor. Berarti terletak Jalan Sunda guys. Cuaca cerah aja ya, tidak begitu. Ya begitu cerah sedang. Ini banyak tuh kok jalan Ki Haji Abdul Pinuh ya. Jalan apa tadi saya baca tuh Sencun Sunda. Jalan apa sih ini yang bener? Oh jalan Ki Haji Abdullah bin Nuh, sorry guys, tadi salah baca mungkin cabang jalan Sunda tadi. Ini jalan Ki Haji Abdullah bin Nur. Ya, maaf ya orang Bogor ya, maaf. Jangan marah dong. Kita kan sedang promosi ke kota Anda loh, biar banyak orang tambah datang ke kota Anda ya. Tuh tulisannya jalan Ki Haji Abdullah bin Nur. Sudah Cigo Flip, apa itu? Makanan apa? Starbucks. Terus di jalan Kiai Haji Dar Abdullah bin Nur sejauh 2 km. Kalau datang ke Bogor jangan lupa bawa duit banyak-banyak teman-teman ya. Ini banyak sempat yang mau dikunjungi ini. Mall-mallnya besar-besar, tuh ada Hypermart tuh. Ya. Oh, Hypermart. Mantap kan? Depannya ada lagi nih, apa itu? Swalayan Budiman. Terus di jalan Kiai Haji Dar Abdullah bin Nur sejauh 2 km. Yasmin Center. Terus di jalan Kiai Haji Dar Abdullah bin Nur sejauh 2 km. Bogor itu katanya salah satu kota pelajar teman-teman, selain samping kota Jogja ya. Jadi mungkin orang-orang yang sopan-sopan menurut saya. Kota pelajar itu salah satu. Saya pernah baca soalnya ya. Selain Jogja juga Bogor itu kota pelajar. Duren.
Pelan-pelan Pak Sopir. Seperti biasa teman-teman, ini kalau mau pemilu di foto caleg bertebaran di mana-mana ya. Enggak di Sumatera, enggak di Jawa, sama ibunya. Tuh, foto caleg ya. Silakan pilih. Nah, itu ada tulisan Cilandek Bogor Kota lurus Dramaga lurus sebelah kiri, tidak apa nggak kebaca lagi karena sibuk mengonten caleg ya, mengomen caleg nih. Ambulan dah, oh, polisi. Nah, cuaca sudah panas teman-teman. Tapi seperti biasa Bogor juga biasanya hujan tiap hari, karena ini juga gelarnya, julukannya kota hujan ya. Sama aja di sini. Tiap hari hujan. Tuh ada si apa tadi? Kemana itu? Ada ke kiri jalannya. Jalan Brigjen Saptaji Hadi Prawira. Di sebelah kanan tuh ada rumah sakit Graha Medica yang jauhannya besar. Rumah sakit Graha Medica. Seperti nama rumah sakit di Natar di Lampung ya, mirip ya. Apa cabangnya bagaimana? Iya kan, ini di Lampung di Natar ya. Apa cabangnya apa kebetulan namanya sama? Soalnya di Lampung di Natar itu ada juga rumah sakit Graha Medica. Tuh, kopi Gumati, kopi asli Bogor. Wah, ini kopi Bogor asli. Sepertinya kita melewati jembatan, di bawahnya kali. Iya, benar kali ya. Kali. Kali. Tuh, ketemu orang lagi ngonten juga, sama kayaknya. Tukang ngonten sama kayak saya yang suka ngobrol. Malum, saya kan orang tol katip, suka berbicara, teman-teman, malum ya. Saya tuh diem kalau lagi tidur aja. Sebenarnya saya tuh pendiam, kalau ketemu langsung saya ributnya kalau di video aja, teman-teman. Matiin lo satu HP. Habisin baterai. Enggak, ini dulu kecilin aja. Enggak, tetap saya harus inilah Bun, bantu Bun. Ini apa bulak depannya? Bulak. Paris itu apa apa? Tuh Yamaha. Yamaha. Jalan Kiai Haji Abdullah. Apa tadi? Tuh ada bulak Laladon Dramaga lurus. Tepat di kanan Cipur, belok kanan di jalan raya, oh, jalan raya Cipur, Rambu Cifon. Kita belok kanan. Pergi tanpa pamrih. Nampaknya anak-anak sekolah udah mulai pulang, teman-teman ya. Jam 12. Pulang apa udah acara ini? Kalau di Lampung biasanya pulangnya jam 3, jam 4. Apa ini mau masuk siang apa gimana ya? Gimana anak sekolah banyak. Kita pulang gitu ya. Karena besok hari libur, Bang. Setelah 200 meter, terus lurus ke jalan raya Cifon. Rambutannya
voice band. Oh, buat banyak juga rambutan nih. Buah-buahan di es kelapa. What you gonna do when they come for you, bad boys, bad boys? What you gonna do? Wah, yang mau beli topi di pinggir jalan, tapi kayaknya enggak bisa berhenti nih. Kelapa. Kalau beli di toko kan mahal, teman-teman. Tuh. Di samping tuh beli pinggir jalan, kita membantu masyarakat kecil, teman-teman, UMKM kecil. Kita hidupkan gitu kan. Entah pulangnya pulau singa itu turun tulisannya berhentinya di mana, bingung berhenti coba parkir di mana ya ini. Kayaknya nggak ada orang berhenti soalnya. Apa oleh-olehnya bu? Ini ada yang kering-kering itu, awet kayak apa? Mana? Ada tape tapi sih asem pelamar. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Paling berhentinya di situ, nanti parkir di situ numpang. Ya, yang sana sini ada situ juga. Parkirnya. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Kalau di sini mah kayaknya di apa bisa di sini mungkin ya, bisa di sini parkirnya mungkin. Marah orang enggak tapi ya? Ngapain di situ? Kita kan arah pulangnya ke sini. Di sini aja pinggir. Belut tuh nah. Laju belut. Kasih susuk loh, kasih. Jujur ya. Kan ada duit 2000-an kayak di situ. Nah, ini pajak dikasih nih orang ini Pak, membantu ini enggak bisa lewat tuh. Awas nah, hati-hati. Ya kalau enggak dibantu dia susah lewat di Bandung Bogor itu memang minta tolong tukang parkir kalau mau keluar susah, enggak bisa. Jakarta. Mana keduanya? Oh. Pokoknya teman-teman kalau Jakarta, Bandung, Bogor, Tangerang tuh kalau mau keluar dari parkiran susah kalau enggak dibantu. Kalau enggak dibantu tukang parkir mereka membantu. Ya. Kalau mau keluar sendiri namanya lalu lintas rame. Lalu lintas rame. Ya orang kota besar penduduknya banyak. Bagian ini mulai sepi ya, ini mulai pinggir apa gimana ini? Pinggiran. Gak seram yang tadi. Itu sekolah apa bagus banget? Mana? Sebelah mana? Kiri, udah lewat ya? Oh. Pokoknya kita puaskan teman-teman yang belum pernah ke Bogor hari ini, pemandangan kota Bogor. Atau mungkin belum pernah kesini ya. Saya aja sering ke, pernah ke Bogor tapi kesini belum pernah kalau ke arah ini ya. Belum pernah, paling kita aja deket-deket aja Kebun Raya, Tanah Bogor, Terminal Baranang Siang, Mall. Kalau arah ini baru ini saya. Ada persimpangan. Nggak ada perumahan apa itu taman apa tadi. Jangan lupa ya channel kita Paparazzi Pengembara, jangan lupa ditonton. Like, comment ya, brother. Tonton terus. Kesana kemari tanpa belok kiri ke jalan Rawajahat. Ke jalan Rawajahat. Hapus, hapus, tarput, tarput. Nah, kita belok kiri nih. Stasiun Klimatologi. Belok kanan setelah 600 jalan, belok kanan untuk tetap di jalan Cilubang Nagrak. Ini
Ini adalah kawasan wisata alam Situ Gede. Oh iya. Berarti kita sudah di track yang benar. Jalannya sempit teman-teman ya, kendaraannya lumayan. Saya bayangkan kalau bus masuk sini gimana ya? Misalnya mau ke Situ Gede, agak repot mungkin. Jalan gini. Mak Depok lah. Ini dia menggunakan bahasa Lampung, teman-teman, artinya tidak bisa katanya. Kata si Miranti yang nggak paham bahasa Lampung, artinya dia tuh tidak bisa gitu, Mak Depok. Itu pakai bahasa Lampung sebenarnya nggak ngerti juga, ngerti dikit. Masih ngertian saya. Nah. Ada kerumah, makanya saya bilang tadi kalau ada bus gimana ya? Itu, aduh, repot. Nampaknya kalau bus agak susah loh. Mungkin ada jalan lebih besar, bagaimana mungkin ya teman-teman yang tahu mungkin ya. Kita ngikutin map soalnya. Kadang-kadang maps itu dia ngarahinnya cepet jalannya. Gak perlu di jalan tuh kecil bagaimana? Iya bener banget guys. Kita jalannya banyak lubang sayangnya. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna go sekolah alam guys? Jalan Cilubang Nagrak. Lewati jalan Cilubang. Bisa jalan Cilubang. Oh iya nampaknya ini jalan alternatif. Ini gak mungkin jalan dari map sih. Jalan cepet gak mungkin ini jalan. Mungkin kalau jalan utamanya gak mungkin begini. Kecil begini ya. Bisa jalan mabuk. Lagi. Tolong jangan. Nampaknya jalan tap kanan. Oke. Setelah 600 meter, belok kiri. Ini jalan Cilubang Nagrak, masih kelurahan Situ Gede. Bogor. Sudah mau sampai ini 600 meter lagi teman-teman dari sini ke wisata alam Situ Gede itu. Untungnya kami berangkat bukan hari libur nih. Kalau hari libur saya bayangin anak kemacet dari sini ya. Ini kan hari kerja ya. Ini hari kerja aja udah macet. Mbak Anis. Apalagi kalau hari libur teman-teman kayak besok misalnya. Waduh, tanggal merah besok. Waduh, enggak gerak mungkin mobilnya. Terbang. Nampaknya cuma jalan ini adanya ya. Gak ada jalan lain. Jalan tengkol. Ini jalan utamanya nampaknya ini. Tengkol kiri nanti kondensi. Itu adalah marketing galeri. Nampaknya kayak mobil-mobil besar agak sulit teman-teman kesini. Ya Allah, semua bus mulang-mulang ini. Mobil bus agak sulit nampaknya. Bisa balik lewat sini di jalan ini. Maksudnya? Mana jalan itu? Sama aja kecil juga tapi sama kecilnya. Ini. Bukan sebelah kiri dia. Ya ini. Hah? Oh. Oh iya ini Situ Gede ya. Oh ini nih teman-teman. Parkir di mana? Situ Gede. Parkir di sini berarti. Masuk sini tadi mau parkir di masjid. Ini tadi. Temen ini di sini masuk sama yang kiri. Masih 1 menit lagi. Sana tadi parkirnya. Lepas dalam jalan-jalan. Lewat muter balik aja. Kita lihat dulu guys ya. Kalau petanya ke kiri, tapi itulah berarti. Gak mungkin lagi. Danau itu. Ya, lewatin. Ya, ah bisa putar baliknya sepi kayaknya. Sepi. Bisa. Tinggal nyari tempat putar balik aja.
orang. Belok kiri ini. Masa sih? Berarti bener yang tadi, Miranti. Belok kiri, lalu Anda akan sampai di tujuan. Puter, Pak. Belok kiri ke Jalan Pinus, lalu belok kiri ke Jalan Tambakan, ke Jalan Pinus, lalu belok kiri ke Jalan Pinus. Makan umum ini. Belok kiri ke Jalan Pinus. Ayo bantu ya, ayo keluar. Oke guys, saya mau bantu anak saya mau nyebrang, mau terbalik ya. Belok kanan ke Jalan Tambakan. Nggak ada, Miranti, jalan jelek. Bater gak lu, ini sempit tuh, coba dapet. Oh sini, sini, sini. Setelah 100 meter, iya, iya. Ke gang parkir. Iya, iya. Kayak ada penginapan itu. Belok kiri ke gang parkir, lalu belok kiri. Kita muter balik teman-teman karena kelewatan tadi ngikutin map sebelah kiri. Rupanya kayaknya sebelah kanan tadi. Tulisan sih, laut sini juga bisa, tapi bisa pergi aja gitu. Laut situ aja tadi. Ini bun, HP-nya pegang, gak kepegang-pegang saya. Kita mau muter balik, kelewatan teman-teman. Kita rupanya keliru dikit. Raksa yang terbalik. Belok kiri, lalu Anda akan sampai belok di tujuan. Kiri, lalu Anda akan sampai di tujuan. Setelah 150 meter, belok kanan untuk tetap belok di jalan Tambakan. Belok kiri, bapak mau belok kiri. Matilah, matilah, pening. Ke arah selatan di jalan Tambakan. Belok kanan untuk tetap di jalan Tambakan. Miranti, kamu harus ini Miranti. Masuk kiri, kiri. Kamu harus mengundurkan diri maksimal tanggal 24 Agustus. Nah, sebelah mobil putih nih. Ya apa-apa, kita UTBK bulan April. Oh, udah jelas semuanya tuh. Yang stand-stand segala itu? Oh, enggak tahu sih kalau stand ya. Kalau stand kan banyak ini kasih. Iya. Oke, BK aja ya. Oke, teman-teman, makasih ya.